Okey guys. Warna putih menang guys. Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel. Channel hobi untuk kita semua. Okey, so untuk video kali ni saya nak unboxing ataupun review item legendary. Ini adalah item yang sangat-sangat nostalgia. Item yang daripada zaman saya kecil lagi, zaman 90-an macam tu. Okey, so korang yang baru jumpa kita punya channel, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan semoga dimurahkan rezeki. Dan yang apa ni, lagi satu saya nak ucapkan selamat datang yang baru jumpa kita punya channel, dan yang belum subscribe kita punya channel, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya tak ketinggalan untuk update terbaru daripada kami. Okey, so untuk unboxing kali ni kita ada item yang sangat-sangat nostalgia. So saya rasa item ni kalau korang yang apa ni, yang pernah main benda ni, mungkin sekarang korang dah jadi bapa orang lah. Dah mungkin sekarang orang korang dah umur 30-an, 20-an macam tu. Okey, so nak tahu item apa? Itemnya ada dekat belakang ni lah. Okey, so jom kita terbalikkan item ni. Okey, so saya pusingkan. 1 2 3 guys. Okey ni. Okey, so ni eh item ya. Okey, so saya nak tunjukkan. Okey, kalau tengok dekat sini dia ada tulis kat sini the latest. Tak nampak eh, tulisannya sekejap. The latest version of Beyblade. Okey, so ini adalah Beyblade zaman dulu. Kalau zaman saya dulu masih kecil-kecil, item ni orang kata kita orang dulu masa kecil kita orang main tikam-tikam. Beli apa ni? Beli tikam. Kalau masa sekolah rendah tu kita setiap kali balik sekolah kita akan ke kedai dan kita akan beli tikam lah. Ada satu macam kertas, so kita koyakkan kertas tu, kita akan tahulah kita dapat item apa. Okey, so ini antara item yang dulu saya main tikam saya pernah dapat. Ni adalah Beyblade. Ni Beyblade ni memang sangat-sangat ringan, sangat kecil, sangat-sangat kecil, dan ianya sesuai lah untuk dimain untuk budak-budak yang mungkin umur ke 3 tahun ke atas dah sesuai lah main benda ni. Okey, so kita tengok dulu, kita review dulu dia punya ni. Okey, kalau kita tengok kat sini ada gambar, macam gambar ni saya tak tahulah daripada karakter apa. Dan kat sini made in China. Ada 20 pieces. Dan ini ada the latest version of Beyblade. Dan inilah Beyblade-nya, ada color warna purple, gold, putih, gold. Dan dia punya coraknya ada banyak ya. Ada yang corak tajam, ada yang corak macam bentuk bunga macam ni. Ada yang corak tajam macam ni. Dan ada yang apa ni, ada corak macam bentuk bintang pun ada. Dan lagi satu ada corak macam ni, macam bentuk sayap, bentuk macam bentuk sayap lah. Dan dia ada, kalau kita tengok kat sini ada apa ni, 1, 2, 3, ada 4 jenis warna lah. Color warna putih, gold, biru dan color warna purple. Okey, so jom kita test ataupun kita unboxing lah mainan ni. Okey, so ni saya letak dekat sini. Okey, saya letak kamera jap. Okey, so ini dia. So cara nak buka ni, kita kena buka kat sini lah. Sekejap. Mana je punya plastik? Ha ni, kita kena buka je plastik kat sini. Untuk kita keluarkan item ni. Okey, so kita buka dia punya plastik. Okey, macam ni. Okey. Dan kita keluarkan lah item ni. Okey guys, ini dia. Memang terbaik lah guys. Ini kalau dapat, kalau korang yang apa ni, yang pernah main benda ni, mesti korang rasa macam rindu nak balik ke, nak kembali ke zaman masa korang kanak-kanak dulu kan. Okey, so inilah itemnya. Okey, so kita kena keluarkanlah item ni. Okey, so sebelum tu saya nak apa ni, nak keluarkan dulu item ni. So tunggu sekejap ya. Okey guys, so kat sini saya dah keluarkan dah item ni. Saya keluarkan dua je lah. Kita just nak review je item ni. Dia punya beratnya memang sangat-sangat ringan eh. Dan kalau kita tengok kat sini, color je color warna gold. Dia ada banyak warna, ada 4 warna. Gold, putih, yang ni saya tunjukkan color warna gold dan color warna putih sahaja. Okey, ni dia punya Beyblade-nya. Kalau kita tengok kat sini memang sangat-sangat lipis. Dan kat dalam ni ada tempat untuk kita masukkan dia punya tali. Okey, ni dia punya tali. Tali dia pun memang sangat-sangat lipis je lah talinya. Okey, cara nak mainnya, korang masukkan dekat sini lubang ni.
Masukkan macam ni sehingga tali tu boleh tembus ke dia punya rumah yang sebelah je. Okey, so macam ni lah cara mainnya. Kita masukkan macam ni dan kita tarik macam ni. 1, 2, 3 dan kita letak. Oh, terbaik guys. Memang nice kalau warna gold. Okey, dia punya pusingannya tak lama ya, lebih kurang dalam berapa saat je. Okey, so ni anak saya pun tengah main Beyblade ni. Oh, jatuh. Okey guys, so seterusnya kita nak tengok yang kala warna putih ni. Okey, yang kala warna putih ni coraknya corak macam bintang. Dia kala warna krom putih macam tu lah. Okey, so ni kita masukkan dia tali kat sini. Okey, so kita tarik. Oh, terbaik guys. Okey, ni dia punya Beyblade ni. Rasa macam kembali ke umur saya masa 8-9 tahun ni bila main benda ni. Okey guys, so memang sangat-sangat nostalgia lah item ni. Okey, kalau kita tengok kat bawah ni, dia punya bawah dia kalau warna hitam dan kat dalam ni ada macam dia punya mesin dia lah. Kalau kita masukkan tali, kita tarik, benda dalam ni akan berpusing dan bila kita letak dia akan ikut berpusing. Okey, so seterusnya kita main lagi sekali. Memang terbaik guys. Okey, masukkan macam ni. Tarik. 1, 2, 3, letak. Dia pergi ke tepi guys. Jatuh. Okey, dia main kat belah tepi. Okey, so itu dia. Okey, so seterusnya kita nak try apa ni? Nak try battlekan antara kala warna putih dan kala warna purple ni. Kita nak try fight kan dia. Kita nak tengok macam mana Beyblade ni berlawan lah, macam mana dia berlaga dengan dia punya lawan dia. Okey, so sebelum tu saya kena sediakan stadium dulu, tunggu sekejap. Okey guys, so kat sini saya dah sediakan stadium ni, stadium Beyblade Burst. So kita nak battlekan antara Beyblade tikam ni, kita nak tengok kalau warna gold dan kalau warna putih mana yang lebih, orang kata lebih kuat lah. Okey, so kita mulakan dengan yang ni. Saya kena buat cepat-cepat je sebab dia punya pusingannya tak lama. So kita kena cuba 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey guys. Warna putih menang guys. Okey, so first round, second round. Okey, disebabkan first round tadi yang putih ni menang. So kita mulakan dengan putih dululah. Okey, yang ni kena cepat-cepat. 1, 2, 3. Okey, battle. Kalau warna gold pula menang guys. Okey, so yang pusingan kedua tadi gold menang. So seri gold 1. Apa ni? Putih ni 1. Okey guys, so pusingan yang ketiga kita mulakan dengan gold dululah. 1 2. Kejap. 1 2. Okey guys. Dia tengah battle. Okey, so pusingan kedua dimenangi oleh kalau warna apa ni, putih. Sebabnya Beyblade ni dia pusingannya tak lama. So siapa yang start dulu mesti dia yang akan kalah dulu. Okey guys, so itu saja kot video yang saya dapat kongsikan untuk Beyblade Legendary, Beyblade tikam ataupun Beyblade masa zaman kecil-kecil dulu, zaman 90-an macam tu. Okey, so korang yang menonton kita punya channel, jangan lupa untuk like kita punya video, dan kalau rasa konten kita ni bermanfaat, jangan lupa untuk share, dan yang paling penting sekali jangan lupa untuk subscribe kita punya channel supaya tak ketinggalan untuk update ataupun unboxing item akan datang. Okey, so itu saja. Terima kasih kerana menonton.